kebudayaan modern kita, keberadaan secret society terkadang memancing rasa penasaran kita. Keberadaan mereka yang tertutup, rahasia, dan eksklusif membuat kita itu sering bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan? Kadang mereka juga sering menjadi sasaran tuduhan konspirasi sebagai organisasi tempat berkumpulnya elit global yang menjadi kelompok 1% yang mengendalikan kekayaan dan perekonomian di dunia ini. Salah satu secret society yang namanya cukup terkenal dan usianya paling tua adalah Freemason. Freemason ini dulunya adalah perkumpulan para tukang batu atau Mason di Eropa pada abad pertengahan, sekitar abad ke-15. Di masa ini, Eropa sedang gencar-gencarnya membangun arsitektur yang megah dan rumit. Karena itu, pada masa tersebut, tukang bangunan menduduki posisi yang berpengaruh di masyarakat. Mungkin, posisi tukang bangunan saat itu derajatnya sama dengan posisi arsitek, kontraktor sipil, dan desainer interior di masa sekarang. Sejak zaman dahulu, Nusantara telah mengenal metode pengobatan untuk kesehatan mental dan fisik dengan menggunakan apa yang telah ada di dalam diri. Meditasi telah lama diajarkan oleh sesepuh-sesepuh di Nusantara jauh sebelum para pendatang dari India, Arab, Cina, dan Eropa memasuki Indonesia. Sudah sejak lama, leluhur Nusantara mengetahui dahsyatnya manfaat meditasi. Tak hanya mengantarkan manusia kepada kedamaian di dalam diri, meditasi juga bisa membantu manusia untuk lebih mengenali jati dirinya. Namun, masih banyak loh orang yang ragu-ragu untuk kembali melakukan meditasi. Kebetulan, retreat bulan Agustus kemarin karena PPKM darurat akhirnya dipindah ke tanggal 16-18 Oktober besok. Dan masih ada loh kesempatan untuk ikutan retreat bareng sama aku dan juga guru meditasi aku, Pak Didi Mismanto, di alam Labuhan Bajo yang indah seperti ini. Yuk ke Labuhan Bajo dan liburan bareng aku sambil sharing-sharing dan praktek meditasi dan mindfulness bersama-sama. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya ya. Para tukang batu atau mason ini sering berkumpul dan makan bersama selepas jam kerja mereka. Mereka pada mulanya adalah persaudaraan para tukang batu atau mason yang memiliki tujuan yang sama pada kebebasan berpikir atau free thinking dan sekularisasi agama. Karena itu, persaudaraan ini kemudian diberi nama Freemason, yang berarti tukang batu yang bebas. Karena itu, lambang dari persaudaraan ini juga berbentuk huruf G dengan jangka dan penggaris di belakangnya. Huruf G ini ada yang memaknai sebagai God atau geometri. Saat itu, ilmu ukur atau geometri menjadi ilmu yang penting bagi profesi tukang batu. Sedangkan jangka dan penggaris adalah alat sehari-hari yang digunakan oleh para Mason untuk menciptakan mahakarya bangunan yang bernilai. Huruf G pada logo Freemason juga dapat diartikan sebagai God, karena pada dasarnya persaudaraan Freemason ini tidak lepas dari kegiatan kebatinan atau spiritual yang menjembatani hubungan manusia dengan sang pencipta atau Tuhan atau God. Freemason dan secret society lain banyak bermunculan semenjak abad pertengahan di Eropa. Dalam buku Sejarah Agama Manusia karya Muhammad Zazuli disebutkan bahwa ada kemungkinan Freemason ini lahir sebagai kritik dan reaksi atas tirani agama yang membelenggu ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir masyarakat Eropa di saat itu. Jika kita telik kondisi politik dan sosial Eropa pada abad pertengahan, memang gereja dan agama Katolik itu memegang kekuasaan yang besar di Eropa. Agama juga pernah berpolitik dalam sejarah peradaban Eropa. Namun kekuasaan agama mereka bersifat mengikat dan mengekang. Agama Katolik dijalankan dengan konteks yang keras dan doktrinal, sehingga mengikat kebebasan berpikir manusia dan akhirnya menjadi tirani. Bahkan beragama Katolik saat itu pun tidak menjamin sisi spiritual manusia akan tersentuh. Mana bisa sih manusia mengasah sisi spiritualnya jika agama yang dianut saja dijalankan secara ketat dan jadi tirani? Salah satu kasus terkenal yang menunjukkan begitu kuatnya tirani gereja dalam berkuasa dan berpolitik adalah kasus Galileo Galilei. Sebelum Galileo Galilei mengeluarkan teori heliosentrisnya, yakni matahari sebagai pusat tata surya, ilmu pengetahuan di Eropa menganut teori geosentris, yakni bumi sebagai pusat tata surya. Ketika Galileo Galilei mulai menemukan teleskop dan menggunakannya untuk meneliti perbintangan dan benda-benda luar angkasa, Galileo mulai menemukan fakta-fakta bahwa matahari adalah pusat tata surya, bukanlah bumi, seperti yang banyak didoktrinkan oleh gereja. Matahari, menurut hasil penelitian Galileo Galilei, dikelilingi oleh bumi dan planet-planet lainnya yang berputar mengitari matahari dalam kurun waktu tertentu. Keberanian Galileo Galilei untuk mengemukakan teori heliosentrisnya ini tentu saja membuat gereja murka. Bagi pihak gereja, teori bumi sebagai pusat tata surya telah dikatakan di dalam Alkitab, dan Galileo Galilei sebagai umat gereja dan penduduk Eropa yang taat, seharusnya tidak menentang sedikit pun firman-firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab.
Karena penemuan Galileo ini, ia kemudian dijatuhi hukuman penjara berkali-kali dan terpaksa meninggal di dalam kondisi menjalani hukuman. Dan sejak saat itu, gereja jadi banyak memburu orang-orang yang memiliki pemikiran bebas seperti Galileo Galilei. Pada masa itu, masyarakat Eropa dilarang berpikir bebas karena dikhawatirkan bertentangan dengan doktrin gereja. Tentu saja larangan ini tidak bisa berlaku bagi semuanya. Karena itulah, saat itu muncul banyak secret society yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari laku kebatinan dan spiritual yang menampung orang-orang yang tidak mau terikat di dalam doktrin dan dogma agama yang keras dan kaku. Secret society juga menampung orang-orang yang ingin berpikir bebas dan menemukan jawaban dari setiap misteri kehidupan dan semesta. Justru dari secret society pulalah lahir ilmuwan-ilmuwan terkemuka yang banyak memberikan sumbangsih bernilai bagi kehidupan. Dan di satu sisi, kebebasan berpikir yang dijunjung dalam tarekat-tarekat kebatinan seperti secret society ini juga melahirkan banyak elit berpengaruh yang akhirnya memimpin dunia dan menjadi penguasa ekonomi. Atau kita sering menyebut mereka sebagai elit global. Ketika masyarakat gereja terbelenggu dan terbatasi pikirannya oleh doktrin, para pelaku kebatinan dan free thinker di secret society justru membebaskan pemikiran mereka, sehingga akhirnya mereka melahirkan banyak ilmu pengetahuan baru yang lebih maju dan menemukan cara-cara yang lebih cerdik dalam mengelola ekonomi. Dari sinilah sekularisasi agama mulai dicetuskan. Bagi para anggota secret society, pemerintahan dan agama tidak seharusnya dicampur. Peradaban Eropa di abad pertengahan telah membuktikan ketika gereja Katolik berpolitik dan berkuasa, kehidupan di Eropa menjadi terkekang, bahkan disebut-sebut sebagai zaman kegelapan di Eropa. Mengapa bisa demikian? Karena agama dijalankan dengan doktrin yang kaku, padahal saat itu gereja juga berpolitik di Eropa. Ketika para secret society mencoba memisahkan agama dengan pemerintahan atau sekularisasi, mereka banyak diburu karena dianggap membahayakan gereja. Sampai sekarang pun, secret society masih menjadi musuh bersama bagi agama-agama yang dijalankan secara doktrinal dan sempit dalam penafsirannya. Biasanya, tuduhan yang sering dilayangkan kepada anggota secret society adalah mereka itu penyembah Dajjal, Antichrist, Satanik, atau penyembah Lucifer. Mereka juga dianggap berasal dari persaudaraan orang-orang Yahudi. Memang sih, di agama Yahudi, spiritualitas atau esoterisme agama mereka terletak kepada ajaran kabalahnya. Dan kabalah ini kerap menjadi bahan pembelajaran di beberapa secret society. Namun kabalah bukanlah sekte penyembah Dajjal atau Antichrist atau Lucifer atau setan seperti yang sering dituduhkan. Setiap agama pasti memiliki sisi esoterismenya sendiri-sendiri yang mistik dan sangat bersifat spiritual. Di Islam pun ada ajaran esoterisme dan letaknya ada di tasawuf. Sayangnya, di agama-agama Abrahamik, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi, kebanyakan penganutnya ini tidak mempelajari sisi spiritual atau esoterismenya. Penganut agama Abrahamik yang doktrinal dan hanya sebatas di luarnya saja, biasanya akan menganggap kabalah, tasawuf, atau mistisisme Kristen sebagai aliran sesat. Keributan dan konflik akhirnya muter di situ-situ lagi. Bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk spiritual. Meskipun agama yang dianut tidak lagi mampu menjembatani sisi spiritual manusia karena dipraktikkan secara kaku dan doktrinal, sejarah menunjukkan selalu muncul gerakan yang akhirnya mewadahi manusia untuk bisa kembali ke jalan kebatinan dan berpikir bebas. Di Nusantara, Belanda yang menjajah Nusantara selama 3,5 abad juga lekat dengan kelompok kebatinan seperti Freemason ini. Banyak tokoh-tokoh pemimpin Hindia Belanda dan pegawai-pegawainya yang merupakan anggota Freemason. Tak hanya menguasai Nusantara, mereka juga banyak memboyong manuskrip kuno dan benda-benda purbakala dari Nusantara ke negeri mereka, Belanda. Mayoritas kekayaan purbakala kita disimpan di perpustakaan Leiden di Belanda, namun sebagian kecilnya tercacar hingga ke Inggris. Dan jangan lupa, baik Inggris maupun Belanda, keduanya adalah negara yang kental dengan secret society mereka. Di dua negara ini, secret society tumbuh subur dan melahirkan elit-elit yang menguasai dunia. Semenjak saya mempelajari ilmu-ilmu kuno Nusantara dan mengunjungi beberapa candi di Jawa Timur, saya sudah curiga. Belanda dulu memboyong manuskrip dan benda-benda purbakala kita ke sana pasti bukan tanpa tujuan. Nusantara ini kental dengan ilmu kebatinan dan ilmu spiritual yang mampu menambah kaya wawasan kebatinan secret society.
anggota Freemason yang dulu masuk sebagai VOC dan pemerintah elit di Hindia Belanda kemudian mempelajarinya. Mereka kemudian bertransformasi menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Mereka menjalankan perusahaan VOC yang menjadi anak perusahaan British East India Company. British East India Company sendiri adalah perusahaan elit global terbesar dalam sejarah yang sukses menjajah banyak negara di kawasan Asia yang subur dan kaya untuk menguasai perdagangan dunia. Namun, di Indonesia sendiri, yang menjadi pemilik asli dari kekayaan spiritual dan kebijaksanaan kuno ini, justru masyarakatnya banyak yang lupa dan abai dengan kekayaan ilmu yang sudah dimiliki oleh leluhur-leluhurnya. Banyak yang menganggap kekayaan spiritual ini tidak ada, tidak berguna, bahkan dianggap sesat dan syirik. Akhirnya, kesadaran masyarakat Indonesia sendiri justru anjlok, kalah dengan kesadaran para anggota secret society. Dampaknya, Indonesia menjadi bangsa yang sangat mudah diadu domba dan mudah sekali dijajah atau dikendalikan oleh bangsa lain. Lalu bagaimana sih sejarahnya para Freemason dari Belanda ini menguasai Nusantara dan mengambil ilmu-ilmu dan kebijaksanaan kuno kita? Sejarahnya sebenarnya agak panjang, mungkin bisa kita bahas dalam video-video selanjutnya. Suka atau tidak, nyatanya banyak tokoh berpengaruh di dunia ini lahir setelah mereka mengikuti tarekat kebatinan atau secret society tertentu. Freemason juga termasuk salah satu secret society yang melahirkan banyak sekali tokoh berpengaruh di dunia. Di antara mereka adalah Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Sigmund Freud, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Wolfgang Amadeus Mozart, musikus terkenal, Ludwig van Beethoven, musikus legendaris dunia, Johann Wolfgang van Goethe, Victor Hugo, Mark Twain, George Washington, mantan Presiden Amerika Serikat, Benjamin Franklin, pendiri negara Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, Nathan Mayer Rothschild, Gerald Ford, Douglas MacArthur, Harry S. Truman, mantan Presiden Amerika Serikat, Mustafa Kemal Ataturk, tokoh pemimpin revolusi Turki, Sir Arthur Conan Doyle, Gustav Eiffel, Li Ka-shing, investor dan pebisnis terkemuka di abad 21, Colonel Sanders, Louis Armstrong, dan masih banyak lagi. Ketika VOC menjajah Nusantara, Nusantara kemudian disebut sebagai Hindia Belanda oleh mereka. Para pendiri dan pejabat VOC sendiri juga merupakan anggota dari Freemason di Belanda. Saat Belanda menguasai Nusantara, kebatinan Freemason ini ikut menyebar luas ke kalangan pribumi, terutama kepada priayi-priayi penguasa lokal di Tanah Jawa dan di Pulau Sumatera. Anggota Freemason juga mengambil peranan penting dalam banyak usaha perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak pengurus organisasi Budi Utomo juga menjadi anggota di Freemason Hindia Belanda. Budi Utomo sendiri adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh para pelajar Hindia Belanda yang juga berjuang untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia di zamannya. Berdirinya Budi Utomo ini menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada awalnya organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan pelajar di Jawa. Bahkan saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yakni tanggal 20 Mei. Selain anggota organisasi Budi Utomo, beberapa tokoh berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan dan kebangkitan Indonesia juga banyak yang menjadi anggota dari Freemason. Di antara mereka adalah Sultan Hamengkubuwono VIII, Raja Keraton Yogyakarta, Raden Saleh, pelukis legendaris, RAS Sumitro Kolopaking Purbonegoro, anggota BPUPKI dari Banjarnegara, Paku Alam ke-5 sampai Paku Alam ke-8, penguasa Keraton Surakarta, Raden Said Sukanto Cokro Adi Atmojo, Kapolri Pertama Republik Indonesia, RMAA Cokro Adi Kusumo, Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat, Ketua Organisasi Budi Utomo dan Ketua BPUPKI, Raden Adipati Tirto Kusumo, Presiden Pertama Organisasi Budi Utomo, Raden Mas Adipati Aryo Purbohadiningrat, Dr. Tengku Mansyur, mantan Gubernur Negara Sumatera Timur, dan masih banyak lagi. Sekilas, kita mungkin akan bingung dengan kentalnya hubungan antara Freemason dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di Indonesia. Suka atau tidak, tokoh-tokoh berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia juga dulunya itu tergabung dalam secret society. Selain Freemason, masih ada tarekat kebatinan lain yang masuk ke Nusantara dan menampung banyak tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Teosofi adalah salah satu tarekat kebatinan dan organisasi spiritual lain yang juga berkembang di Nusantara.
Bahkan dalam buku Sejarah Agama Manusia juga disebutkan bahwa Teosofi sendiri adalah bapak angkat bagi kaum intelektual Indonesia pada masa itu yang kemudian melahirkan elit-elit modern sebagai founding fathers di Indonesia. Sukemi, ayah Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendiri Taman Siswa dan Bapak Pendidikan Indonesia, Raden Ajeng Kartini, Dr. Hajiman Wedioningrat, Ketua Organisasi Budi Utomo dan Ketua BPU PKI, Muhammad Yamin, salah satu perumus Pancasila, Profesor Supomo, salah satu perumus UUD 1945, Haji Agus Salim, dan beberapa tokoh nasional dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta juga tergabung di dalam gerakan Teosofi ini. Kaget kan kalau founding fathers dan banyak tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia ini ternyata adalah anggota Tarekat Kebatinan dan Secret Society? Kalau saya sih nggak heran, karena tarekat-tarekat kebatinan dan secret society tersebut pada dasarnya menjunjung tinggi kebebasan berpikir, persamaan hak-hak manusia, dan mereka mampu menjembatani sisi spiritual manusia dengan sang pencipta. Spiritual itu bersifat universal, sedangkan agama itu bersifat khas. Spiritual bisa dipelajari dengan beragam cara, sedangkan agama memiliki ritual yang mengikat, dan bahkan banyak yang diajarkan secara doktrinal, sehingga kerap disalahgunakan untuk mencari kekuasaan. Kalau melihat sejarah peradaban Eropa dan Nusantara, tidak ada pemimpin atau tokoh berpengaruh itu muncul kalau dia tidak memiliki kebebasan berpikir. Namun di balik tokoh-tokoh besar itu, ternyata mayoritas dari mereka juga tergabung di dalam tarekat kebatinan tertentu yang oleh banyak orang sering disebut sebagai secret society. Artinya apa? Ketika manusia mengasah sisi spiritual dan kebatinannya, di situ pemikiran, kecerdasan, dan kesadaran manusia akan berkembang. Disitulah dia akan menemukan hal-hal baru, pemikiran baru, cara-cara baru, dan bertransformasi menjadi tokoh yang berpengaruh, bahkan menjadi pemimpin kelas dunia.